بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 255, "Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi sebenarnya syafaat itu hanya perantara kepada seseorang yang dimuliakan Allah, tapi sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Allah yang ingin menyelamatkan. Maka syafaat itu diberi kepada orang-orang yang Allah muliakan. Sebenarnya Allah yang ingin memuliakan kita, tapi melalui anak kita yang hafal Quran, yang kemudian mengamalkan isi hafalannya, cocok antara ayat dan amal, cocok antara apa yang dia pelajari dengan akhlak, maka dia diizinkan memberi mahkota, dipakaikan jubah kepada orang tua yang anaknya menghafal dan mengamalkan, bukan hanya sekedar hafal. Seorang yang mujahidin fi sabilillah diizinkan memberi syafaat dalam hadis untuk 70 anggota keluarga. Seorang mujahid fi sabilillah yang syahid membela agama Allah diizinkan memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Jadi syafaat itu bisa dapat dari izin Allah kepada siapapun yang Allah beri. Namun perlu dicatat, itu model seperti 70 orang itu bukan yang syahid itu yang nunjuk-nunjuk. Jadi dia nunjuk Pak Wah. Dulu Pak Wah waktu saya Idul Fitri angpau banyak Pak Wah suruh tak. Om kerit mati hotelnya. Om enggak dapat syafaat. Bukan model begitu. 70 orang itu penyebabnya dia, si syahid ini. Tapi yang ditentukan Allah. Artinya karena perantara dia, Allah izinkan 70 orang lagi mendapatkan syafaat melalui kelebihan amal orang. Dan syafaatul uzma, syafaat paling besar itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis syafaatul uzma itu dikatakan tentang bagaimana umat-umat akan menuju dari satu nabi ke nabi yang lain. Semua menolak untuk memberi syafaat. Nabi Adam menolak, Nabi Musa menolak, Nabi Nuh menolak, Nabi Musa menolak, Nabi Ibrahim menolak, Nabi Isa menolak, dan akhirnya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dirinya di hari kiamat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah Nabi Isa menolak, disuruh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayatuni fa aqulu ana laha. Lalu semua mendatangiku untuk memberi syafaat, memohon syafaat, fa astazinu ala rabbi. Lalu aku bermohon izin kepada Allah Tuhanku, fayu'zanuli, diizinkan aku, wa ilhimni mahamida ahmaduhu biha la tahdurni alaan. Lalu aku memuji-muji Allah, rasa syukurku kepada Allah atas pemberian untuk izin memberi syafaat. Lalu kemudian beliau bersujud dan beliau tidak angkat kepalanya sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepalamu. وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَى. Muhammad, angkat kepalamu, aku mendengarkan permintaanmu, mintalah, engkau akan dikabulkan. وَشْفَعْ تُشَفَعْ, mintalah syafaat, maka aku izinkan kau memberi syafaat.
Fayaqulu fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Tuhanku, yang ingin kuberikan syafaat adalah kepada umatku, hanya untuk umatku, kata Rasulullah. Fayaqulu intaliq fakhrud man kana fi qalbihi misqada sya'irati. Lalu Allah mengatakan kepada Rasulullah, diizinkan dan silakan beri syafaat kepada orang yang punya sebesar biji sawi keimanan di dalam diri. Siapa yang punya iman dalam dirinya sebesar biji sawi, ya, maka diizinkan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bersujud kembali, ya, setelah diberi izin itu. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, angkat kepalamu lagi Muhammad. Lalu aku meminta kembali, ummati, ummati. Lalu Rasulullah mengatakan tentang dirinya, diberi sekali lagi izin untuk memberi syafaat. Nah, terus berulang 3 kali tentang izin memberi syafaat. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua yang punya iman sebesar biji sawi, wahai Muhammad, keluarkan dia dari neraka. Itu pesan Allah kepada Nabi. Nah, bahasa keluarkan dia dari api neraka, Bapak Ibu, ini menunjukkan syafaat Nabi bisa datang setelah orang-orang masuk ke neraka. Jadi rasakan dulu maksiat yang dulu kita buat di dunia. Nabi sudah bilang, suruh solat, puasa, jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan apapun yang sifatnya dosa. Tapi kita lakukan. Rasakan dulu pembalasan itu. Nanti kalimah la ilaha illallah yang menetap di hati menjadi penyebab Nabi memberi syafaat. Di situlah kita bisa diangkat. Tapi janganlah sampai ke situ arahnya. Kalau bisa jangan tersentuh neraka. Jadi jangan tersentuh dulu neraka, sudah jeruk kita di dalam baru diangkat. Artinya, kita ini kadang-kadang tidak mikir begitu dahsyatnya siksa itu tidak membuat kita takut. Kita, kalau yang isap rokok, dia kalau yang isap rokok, terbalik isap, itu caci 1 jam. Terbalik dia isap. Dia isap tempat keluar apinya. Mungkin kerana dahar dia terisap. Itu masuk, itu terbakar bibir, dia caci maki mungkin 1 jam. Itu baru asap rokoknya saja. Bagaimana dengan nasib kita kalau dicampakkan ke dalam? Jadi oleh kerana itu, jangan sampai merasa aman. Oh alhamdulillah, yang penting ada la ilaha illallah, kita diberi syafaat. Bahasa-bahasa Nabi tadi, itu ada tipe yang diberi syafaat memang setelah masuk neraka. Maka syafaat itu sebenarnya untuk siapa? Untuk semua umat atau umat yang bermasalah saja? Umat yang melakukan maksiat saja atau semua umat? Nah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, khuyirat baina syafa'ah wa baina ayyadkhal nisfa ummati al-jannah. Aku pernah diberikan pilihan oleh Allah. Engkau pilih diberi kesempatan memberi syafaat atau pilih setengah umatmu jaminan masuk neraka. Ini pilihan dari Allah. Muhammad, mana yang engkau pilih? Pilih engkau bisa memberi syafaat di akhirat atau engkau pilih kujamin umatmu setengah masuk neraka? Ini kan tawaran antara best dan the best, sebab. Jadi kalau Nabi pilih pilihan setengah umat masuk surga, berarti ada yang tidak masuk surga dan itu tidak bisa ditolong lagi kerana Nabi tidak pilih bisa memberi syafaat. Apa kata Nabi? Fakhtartu syafa'ah. Aku memilih untuk bisa memberi syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena itu lebih umum dan itu lebih cukup untukku, untuk umatku. Jadi dengan memilih syafaat, semua yang ingin Nabi tolong diizinkan untuk tolong. Atarunaha lil mu'minin al-muttaqin.
Lalu kemudian ada yang bertanya, apakah syafaat itu untuk semua mukminin dan muttaqin yang sudah imannya bagus, yang sudah takwa? Kata Rasulullah, la, bukan itu fungsi syafaat. Walakinnaha lil muznibin al khata'in al mutalawisin. Syafaat itu diberikan kepada yang muznibin, yaitu pelaku dosa, wal khata'in yang penuh dengan kesalahan, wal mutalawisin yang banyak kotorannya. Jadi rupanya syafaat itu kita yang aman, bah, tidak perlu syafaat Nabi. Syafaat Nabi ditujukan kepada yang bermasalah, yang ngambil-ngambil lesik motor, bayar sedikit-sedikit dengan cara pihak ketiga, yang model ambil rumah KPR, bayar ke pihak ketiga, walaupun sudah tulis la ilaha illallah di belakang mobil. Itu mereka itu yang bermasalah. Yang hari ini mengganggu tetangga, yang hari ini tidak peduli dengan harta halal haram, ini orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan. Namun pertolongannya kapan? Tunggu Allah hisab dulu. Dan itu rasakan dulu apa yang ingin dilakukan oleh Allah sebagai balasan amal buruknya di dunia. Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan tentang keburukan pasti dibalas, walaupun sekecil-kecilnya. Yang berhutang disuruh bayar hutang dulu, kemudian dia bangkrut, lalu masuk neraka, nanti baru datang pertolongan. Syafaat itu salah satu yang paling hebat adalah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasa bi syafa'atik yaumal qiyamah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Siapa wahai Rasul orang yang paling gembira ketika engkau diberi kesempatan memberi syafaat kepada mereka di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Aku telah menduga bahwa tidak mungkin ada orang lain yang bertanya tentang ini lebih dahulu kecuali engkau. Maksudnya karena engkau perhatian sekali terhadap apa yang kukatakan. Jadi Abu Hurairah itu kan mendampingi Nabi, dia khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini mengawali pertanyaan yang orang lain belum terfikir. Dan Nabi memuji Abu Hurairah dengan mengatakan seperti itu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, aku melihat engkau begitu bersemangat untuk mendengarkan hadis-hadis tadi. Lalu Nabi menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia di hari kiamat ketika mendapatkan syafa'atku, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi, yaitu orang yang ikhlas dengan ruh jiwanya tentang kalimah la ilaha illallah. Jadi dia ikhlas itu benar-benar menuhankan Allah yang satu, tidak ada keraguan sedikit pun padanya tentang ketauhidan itu. Dialah yang paling berbahagia di hari kiamat ketika mendapatkan syafaat. Maksud di situ yang paling berbahagia, kalimah itu ternyata menolongnya di hari kiamat. Di saat kita di tengah-tengah himpitan rasa takut yang luar biasa. Jadi rasa takut itu memang muncul, walaupun kita sudah tahu nasib kita waktu sakaratul maut. Kan kita ini sudah tahu nasib kita waktu sakaratul maut. Ada hadis yang menyebutkan waktu sakaratul maut, ahli surga, calon penduduk surga itu sudah dinampakkan sketsa nasibnya yang akan dia dapatkan. Maka dia berbahagia. Rasa sakit dicabut nyawa ada, tapi dia merasa bahagia, sudah aman, hidupnya aman. Itu di alam kubur pun dia sudah tahu bahwa dia akan menjadi penduduk surga. Setiap pagi dan sore ditampakkan pemandangan surga bagi penduduk surga, tapi belum boleh masuk. Begitu juga penduduk neraka. Jadi kita sudah tahu nasib kita. Yaumul hisab itu untuk apa?
Yaumul Hisab itu hanya untuk menampakkan hujjah bahawa Allah tidak berbohong di atas semua yang telah dikatakan dalam Al-Quran dan melalui kalam Nabi. Jadi kita dinampakkan kebenaran bahawa benar dulu kita di dalam kegelapan pun kita beramal. Bahawa benar jam sekian, pukul sekian kita pernah menolong orang dalam kegelapan. Jadi ditampakkan yang berbuat jahat pun sudah tahu masuk neraka. Jadi Yaumul Hisab itu untuk apa? Agar dia tidak berhujjah seakan-akan Allah mendzaliminya. Jadi Allah nampakkan semua bukti-bukti. Jadi waktu di dalam kubur, seakan-akan dia masih merasa, kenapa kok saya bisa masuk neraka? Kan saya baik. Kan saya begini. Nah, begitu berhadapan di Yaumul Hisab, dinampakkanlah semua tanda dan bukti. Per detik. Per detik. Tidak ada yang terlewatkan. Sampai semua yang mendapatkan kitab itu mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabira. Ada apa dengan kitab ini? Aneh sekali kitab ini. Tidak meninggalkan yang kecil sedikit pun, apalagi yang besar. Per detik tertulis, Pak. Ini catatan langkah kaki bapak dari rumah menuju ke sini. Tercatat per detik. Pembelaan kita terhadap agama tercatat per detik. Jadi Yaumul Hisab hanya untuk berhujjah, yang jatah tetap ada. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sudah terjadi, rasa jaminan masuk surga itu sudah ada, tapi tetap rasa takut itu ada. Kedahsyatan kiamat itu dihinggapi kepada semua orang. Makanya penduduk surga itu disuruh lihat neraka. Ketika melewati titian sirat, dibentangkan yudrabu baina yadai as-sirat. Dibentangkan antara tebing neraka ke pintu surga. Jadi masuk pintu surga harus melewati neraka. Penduduk surga harus lihat. Di situ apa yang tidak takut? Melihat api menyala-nyala di dalam jurang. Yang satu percikan apinya sebesar istana, kata Allah dalam Al-Quran. Dan dia mencari-cari kaki orang yang akan masuk ke dalamnya. Penduduk surga pun lewat di atas itu. Rasa takut itu tetap ada, walaupun diri merasa aman, tetap ada. Untuk menampakkan inilah dahsyatnya hari kiamat. Inilah dahsyatnya hari akhir. Kenapa penduduk surga disuruh lihat neraka? Penduduk surga agar yakin, yang engkau dengar dulu di dunia ternyata benar ada. Tapi penduduk neraka tidak pernah boleh lihat surga. Karena penduduk neraka tidak boleh sedikit pun mendapatkan kesenangan. Tidak boleh. Karena melihat surga itu kesenangan. Yang neraka tidak akan pernah melihat surga. Nah, nanti sudah masuk neraka semua, barulah syafaat-syafaat Nabi ditolong bagi yang punya kalimah la ilaha illallah. Tapi sekali lagi, jangan andalkan kalimah itu kalau masih mencoba-coba mencampurnya dengan maksiat. Hati-hati, kita ini akan dihabisi dulu di neraka, baru dapat surga. Sayang, ya, sudah gosong baru masuk surga. Nah, kan nanti kita ini kadang-kadang menyesali hidup ya gara-gara begini. Baik, ini yang menjadi fadilah bahwa Nabi menjadikan kalimah itu sebagai pegangan untuk membela kita di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.